Teman-teman, so ya, di video kita kali ini kita main GPO. Dan ya, ini gue pinjem akunnya si Adnan ya. Gue pinjem akun Adnan ya. Thank you buat Adnan yang udah minjemin. Gue pengen lihat buah iblis baru, yaitu buah iblis mythical Venom, teman-teman ya. Itu doku-doku, gila ini. Kalau gue lihat ya, selama ada Venom di Gladiator itu selalu dia nomor satu, cuy. Selalu ya. So ya, ini salah satu buah mythical juga, teman-teman. Sama kayak Tori, sama kayak Mochi, sama kayak OP ya. Dan ini harganya mahal, anjir. Jadi kalau nggak salah dia tuh nuker kemarin 13 legendary chest sama AC ya, The Alsing Eye, lalu sama Eloek kalau nggak salah. Jadi ya, ya begitulah. Wah, ada Pika, mantep banget gak sih? Kita coba aja langsung gak sih ya sama Pika ya, teman-teman ya. Kita coba di sini dulu deh. Sebelum kita nyoba di Pika, kita nyoba ke nih sih. Yang anjing-anjing kecil dulu nih ya. Semoga kalian kelihatan ya. Aduh. Kita coba skill pertama dulu deh. Bentar. Lihat satu. Gue penasaran. Statusnya dia gimana gini? Oke, stamina 200, defense 405. Devil Fruitnya 1100. Oke, dia kebanyakan semua di Devil Fruit ya. Oke. Berarti emang udah yakin banget ya. Sakit banget ini pasti buah iblis. Karena dia pakai buah iblis ini buat gladiator, Pak. Kalau gue masih ada sedikit gue taruh di sword karena gue mau pakai Cupid One gitu kan. Cupid One buat di gladiator itu the best banget, Pak. Oke, kita coba skill pertama dulu. Kita cobain Venom speednya dulu, teman-teman ya. Ini kayak gimana nggak tahu, gue bisa nggak nyerang ke sini. Oke. Dia kayak gitu ya. Kayak dari mulut lalu speed. Tuh kayak gitu. Oke. Apakah itu bisa jauh? Penasaran gue. Coba gue tembak ke sini bisa gak? Kita coba. Oh, dia agak turun ke bawah gitu ya. Oke, bisa jauh sebenarnya, tapi emang agak turun gitu. Kita dari atas bisa dong. Dari atas pasti bisa dong. Kita coba. Buset, keren banget ya. Jadi kalian kayak ada iler-ilernya gitu, cuy. Jatuh dari mulut kalian, anjir kalau gue tahan. Lihat damage kayak 100. Dan dia nge-burn terus, cuy. 26. Gila. Gimana nggak buah iblis ini sakit banget, cuy. Imagine, lihat. Look. Ngepernya sakit banget, anjir. Oke, kita coba lagi. Venom speed. Mati deh. Mati cuman gara-gara di speed doang, anjir. Diludahin doang, mati. Anjir, sakit banget ini, cuk. Itu Pika dan Trin gak ngapa-ngapain gitu kan. Diem doang ya, bagus lah. Oke, kita coba yang Venom Hydra, teman-teman ya. Venom Hydra, ini kayak gimana? Oke. Ya, mirip kayak magu-magu gitu lah ya. Kayak apa sih? Maguhaun gitu, Maguhaun. Mirip-mirip kayak gitu lah. Iya gak sih? Cuman ini bedanya ini Hydra gitu kan, dia ngejar nggak ya? Gue penasaran, coba gue coba arahin ke Pika deh. Aduh, nggak bisa terbang atau anjing, nggak bisa orok, nggak bisa ini. Gue coba, gue dari sini. Apakah dia Venom Hydra ini auto aim? Coba gue arahin ke sini, auto aim nggak? Oh, bisa ditahan, cok. Dan dia auto aim, anjir, gokil. Dia bisa ditahan, auto aim dan sakit langsung mati, lihat. Oh my god, itu sakit banget sih. Itu sakit banget nih, gue speed tangan langsung ke bawah, bisa gak? Mampus lu. Gak bisa ya? Coba arenanya kesini dong. Ini gue tahan nih, Hydra-nya gue tahan ya. Jadi Hydra-nya bisa ditahan, guys. Lihat gak sih? Anjir, itu sakit banget, cu. Damage-nya sakit banget, itu apa-apaan. Gak. Ini gak bener nih buah iblis ini nih. Gila, gue gak heran sih kenapa buah iblis ini banyak banget dicari. Karena emang sakit parah banget gitu kan. Anjir, ini Pika. Maksud gue lagi shocknya si lempar batu, cu. Imagine. Oke. Kita coba. Gue penasaran semua. Ini yang satu. Dua. Ini kalau dua ditahan. Dia arahin kemana? Situ kah? Oh iya bener ke situ ya. Tapi kalau kalian gak arahin kemana-mana, dia ngarahin ke musuh terdekat. Oke. Arit langsung mati loh. Gila. Oke. Venom Road. Ini apa? Terbang ya? Setau gue ini terbang sih. Ya sih? Tuh ya kan kayak terbang gitu. Tapi itu ngedamage setau gue. Setau gue. Jadi kayak cara untuk kabur ya. Sama sekaligus dia tuh ngedamage juga. Ini kita coba ke Pika deh. Tapi dia nggak sejauh itu sih. Hydra bisa gak ya? Hydra ke Pika dari sini bisa gak ya? Gue gak tau jaraknya sejauh apa sih. Gas! Coba! Kemana dia? Lah kemana itu? Kemana Hydra gue? Oh kena kak? Oh kena Pika kan langsung. Gila, kena Pika lo. Gokil banget. Rot! Terbang! Oke. Kita coba pakai langsung Venom Discharge. Ah, tuh Venom Discharge kayak gitu, teman-teman ya. Jadi kayak Venom Discharge itu kayak kalian nyemburin Venom dari badan kalian. Tapi cuma satu kali doang. Udah, gue gak tau apakah bisa ditahan apa enggak. Maybe bisa ditahan. Anjir, ini Pika. Kenapa gue harus lawan Pika sih? Makan nih Hydra.
Oh my god. Oh my god. Dia lihat tuh 350 pak damage-nya. Udah setara, hampir setara ini coba. Aduh, gua kena 3 kali, imagine. Imagine ini pika. Imagine ya. Itu tadi Hydra itu sudah setara sama ultinya yang NT coba, ulti merah anjing. Ulti merah gua tuh sekitar 500-an gitu kan. Itu 350 belum lagi sama burn-nya anjir. Gila ini Hydra apa ini, nge-cheat banget cu. Nih kita tahan, kita lempar langsung di bijinya ya. Mati lu cu, makan lu. Venom Speed. Kenapa tuh Venom Speed? Gua gak tau lah ya. Rot, ini Rot setau gua nge-damage ya. Kita coba Rot tuh. Ah, tapi Rot gak bisa dipakai cu kalau kayak gini. Oke. Ini kalau lagi ada pilihan UF being grounded, gua bener-bener gak bisa pakai apa-apa cu. Wajir. Wah, susah sih ini lawan Pika sendirian, susah sih. Siapa sih orang nyerang? Imagine Venom Rot. Gue pengen liat nyerang gak? Ngedamage gak? Gue gak ngedamage ya? Pika gak ngedamage ya. Tapi kalau misalkan gue kayak Crazy Wolf tadi, itu dia ngedamage loh. Kita coba ke Crazy Wolf ini. Aduh, ini Pika ngapain sih? Stop following me, man. Oh my god. Venom Discharge. Coba, gue pengen coba Venom Discharge. Venom Discharge. Enggak ya, ini Venom Discharge sama sekali gak bisa ditahan cuy. Jadi emang bener-bener kayak apa ya? Itu dia tuh super armor. Dimana kalau misalkan kalian lagi dipukulin, kalian bisa ngehentiin combo musuh kalian dengan cara yaitu Venom Discharge. Jadi kalau misalnya kalian dikomboin, contoh gue pengen dikombo sama mereka nih. Woi, sini lo bro. Anjir ini Pikachu. Sumpah ini Pikanya. Bener gak nih? Ini kan lagi begini ya. Kita coba Venom Discharge. Tuh, gitu bisa cuy. Jadi kalian bisa pakai itu saat kalian dipukulin sekalipun untuk kayak mundurin musuhnya gitu lah. Wah, ini kamu ngeselin banget Pika ya. Aku kasih Hydra kamu ya. Makan ini. Apa bang? Oh my god, gila 350 loh. Sakit banget itu Venom Hydra-nya. Kita speed juga. Speed juga 100-an damage-nya. Fuck. Why me, man? Why me? Oke, kita akan coba skill selanjutnya. Yaitu adalah Venom Aura, teman-teman. Kita langsung coba aja Venom Aura. Ini adalah skill yang bikin dia sangat OP di gladiator. Karena tinggal pencet doang aja, pencet satu button aja, side damage-nya sangat banget. Coba oke. Venom Aura. Wah, imagine enggak kena ke Pika lu anjir. Pika imun, cok, sama Venom Aura. What the heck? What the heck? Gila, lihat Pika the best banget emang. Nih, ini harusnya kalau kalian ada di sebelah musuh, itu musuh kalian tuh semua pas pada langsung kena gitu, cuy. Sumpah ini gua kelarin dulu lah ya lawan Pikanya ya. Ini enak banget anjing. Oke, Pika udah gak ada. Kita coba lagi ya teman-teman ya. Anjing emang nih, kita coba tadi Venom Rod-nya. Ini ngedamage sebenarnya. Imagine gak kena gue, cok. Miss, imagine. Gokil dulu. Gokil dulu, speed. Langsung Venom Discharge. Mati deh. Mati ke burn deh. Mati ke burn, imagine. Oke, ini cok, Venom Aura yang tadi gue bilang teman-teman ya. Kita langsung coba aja, kita coba. Kita cobain, kita pukulin gitu kan. Kita bikin semuanya agro ke kita gitu kan. Sini dulu bro. Gue pengen kasih lihat kenapa Venom Aura ini GG banget pak kalau di gladiator gitu kan. Nih, anjing. Waduh. Gue masih pakai Venom Discharge. Tuh kan buat kabur tuh ya. Venom Discharge emang buat kabur pak. Kita langsung aja pakai Venom Aura. Nih lihat, inilah kenapa Venom sangat OP di gladiator. Look. Lihat damage-nya. Lihat, kalian bisa lihat damage-nya cok. Kalian bisa lihat damage-nya. Itu pun waktu dia belum berubah, teman-teman ya. Jadi Venom ini bisa berubah. Kan ada Venom Demon-nya kan, karena dia pakai Rage Bar gini kan. Kita langsung aja pakai. Gimana kalau kalian berubah jadi Demon? Kalau nggak salah damage yang masuk ke kalian itu berkurang jauh banget. Kita coba aja, oke? Venom Demon. Lihat tuh ya bentuknya kayak gitu. Dan ada skill-nya udah berubah. Dan kalian lihat tuh ya. Kalian M1-nya jadi kayak gitu, cuy. Gila, satu M1 300. What? Loh, satu kali M1 nih, guys. Kena 4 hit 300 itu satu M1, Pak. M1, guys. M1 bukan skill loh. M1, cuy. Dan dia langsung nge-poison, cuy. Lihat, look. Look, imagine. Gila. Aji sakit banget. Gila, ini Venom harus punya sih. Ini harus punya sih. Cuman ya nggak bisa terbang doang jeleknya ya. Cuman, what the fuck, man. Damage-nya lu cut. What the fuck is that? Damage-nya gak masuk akal. Venom Rush. Apa tuh? Skill-nya beda semua tuh. Venom Rush. Venom Slam. Apa ini? Pukul ke bawah. Oh, oke. Okay. Itu diarahin kah? Oke, diarahin kayaknya. Venom Hydra. Venom Hydra masih ada ya.
Venom Hydra masih ada tuh kayak gitu, dan damage-nya sakit juga. Venom Poisonous Gas. Oke, ini apa nih? Poisonous Gas apa ini? Kita coba aja, oke. Poisonous Gas. Areanya gede enggak? Anjing, sama juga kayak Venom auranya, guys. Look. Gimana damage-nya enggak gede di gladiator? Buset, ada skill aura kayak begini enggak manuk akal banget, Cok. Enggak manuk akal banget. Venom Grab. Saya lihat kalau Grab berapa damage-nya. Dimakan enggak tuh ini 700. Buset dah. Dan dia bisa di M1, Pak. Yang GG-nya lagi dia di M1, guys. Gak manuk akal banget anjir ini buat beli, sumpah. Rush juga gak damage. Slam. Slam tuh kayak di depan kita deh. Gue arahin padahal ke bawah kita loh, tapi dia kayak di depan kita gitu. Tapi ya udahlah ya. Venom Hydra dia auto aim juga. Tuh kayak gitu ya. Lalu Venom Discharge juga sama ya. Anjir nih, ini salah satu buat beli paling OP sih. No doubt sih, ini salah satu buah iblis paling OP yang damage-nya gak manuk akal banget, guys. Gue baru kali ini lihat buah iblis M1 doang aja itu udah bisa ngasilin damage 300. Itu baru M1 doang loh. Gila gak sih? Itu gak bener nih. Ini perlu di nerf, anjing. Perlu di nerf. Pantesannya dia kalau ada Venom di gladiator pasti dia yang menang. Dan bahkan orang yang pakai Venom pun itu dia nge-solo gladiator tuh gampang banget, Cok. Kayak udah akhir-akhir gitu kan, yang lain udah pada mati, dia sendirian lo Lucy menang-menang aja gitu anjir. Karena emang kalau kalian berubah jadi Venom Demon, itu damage yang masuk kalian tuh berkurang gitu. Berkurang itu gue kurang tahu berapa sih, mungkin 50% mungkin ya. Pokoknya jadi kalian tuh tebel banget, cuk. Makanya ini si Adnan buildnya dia buildnya emang build tebel ya. Defense sampai 405, udah gitu dia status dari barang-barangnya extra health sampai 500 plus health regen sampai 11. Buset dah, 11 health regen anjing. Ya, jadi emang ya. Ini emang khusus tank sih, tapi damage-nya udah kayak hyper, guys. Enggak masuk akal aja kita cobain nih. Venom Aura. Dan itu hyper gila, super armor lagi ya Venom Aura ini anjir. Gila lagi. Tambah Venom Discharge, gua enggak mau deket-deket, meninggal lu sana semua. Email lihat 1000. Baru sedikit doang tuh 1000 loh. Kalian bayangin kalau di gladiator itu kan banyak banget ya. Ya kan dikelilingin sama orang banyak banget kan. Nah, kalian tinggal pakai Venom Discharge atau enggak Venom Aura udah, cuk. Terus kalian tahan Venom Hydra, di mana ini auto aim anjing, lihat. Ini auto aim. Enggak juga. Dia enggak ngarahin ke bawah ya. Mesti di layar depan kalian tuh mesti ada kayak ada musuh, ntar dia baru arahin ke situ, cuy. Tapi ya tetap I mean, come on man. What the hell is this, man? Kita berubah jadi demon lagi, tapi mesti ini ya. Mesti full darah, mesti full rage bar-nya ya. Oke. Enggak kayak Gear 2 bisa dari setengah juga bisa gitu kan. Kita Venom Aura lagi aja, cuy. Untuk dapetin rage bar pakai Venom Aura, langsung gua berubah jadi demon. Lihat damage-nya langsung jadi enggak ada apa-apanya, cuk. Mereka, cuk, damage lu pada enggak ada apa-apanya ke gua. Lihat, udah kayak enggak ada damage, lihat enggak sih? Pantesan aja gitu kan, ini orang bisa nge-solo gladiator gitu, cuk. Karena emang begini boy blitz, what the hell man. Venom Grab. Kita tangkap, lihat deh Venom Grab-nya damage-nya 700, guys. Enggak manuk akal banget sumpah skill yang ini. Nih ya, yang poisonous ini. Ini gila banget sih. Gede banget areanya anjir, look. Dan itu sakit banget anjir, look. What the heck? Ini gak masuk akal banget. Ya, ini gue sangat recommended sih. Kalau kalian bisa dapetin, kalian dapetin ini sih. Daripada OP-OP ya, ini jauh lebih worth it kayaknya. Kalau buat PvE, ini so far buat iblis paling bagus buat PvE deh kalau menurut gue sih. Gila, M1 aja sakit banget anjir. Masalahnya dia punya M1. Look, the damage, Pak. Lihat satu kali pukul 300, 400, 500. Apaan itu anjing? Ngecit banget ini sumpah ya. Ya gitulah teman-teman ya. Ini Venom ya, doku-doku buah mythical yang baru dan sangat-sangat OP anjir ini. Gue bisa bilang ini buah iblis paling OP saat ini sih. Kalau urusan damage ya, ini udah enggak ada obat ini. Ini udah melebihi Magu, melebihi Pika, udah pasti merah melebihi juga karena udah terbukti di gladiator gitu kan. Ini buah iblis paling sakit saat ini. Bahkan OP pun kalah sih. Ini enggak masuk akal banget anjir. Sakit banget anjir. Oh ya. Thank you teman-teman, itu aja kayaknya untuk video kita kali ini. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian gak suka. Subscribe jika mau, gak usah disini. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. Ciao. Baby, baby, run. Baby, baby, run.